Lawannya kayak gini. Oke, kita langsung pojokin. Nah, kan ngumpul semua, guys. Aman. Yuk, Gatot. Yuk, Gatot. Dor. Brrrr. Kena Suna tuh ya. Ah, menang sih, guys. Menang ya. Oke guys ya, kita ketemu lagi bersama aku Ifurminan. Kita main apa bang? Kita seperti biasa ya. Seperti biasa. Oke, kita ke tas dulu. Kita cobain tas yang kena nerf guys. Soalnya katanya bang cobain dah tas. Aku nggak bisa main tas bang. Mau cobain guys? Iya mak. Tapi nggak apa-apa deh ya. Kita cobain guys. Aku nggak dari dulu emang bukan gimana-gimana guys. Emang dari awal tas nih rilis aku udah dari dulu emang nggak bisa gitu pakai tas, nggak tahu ya emang dari sononya atau gimana gitu, emang emang kayaknya kita nggak ditakdirkan untuk main tas dah, beneran guys aku nggak bisa cuy. Ini kegedean nggak webcamnya, segini aja deh ya, kegedean ya mohon maaf guys ya, geser dikit deh. Dapat flicker wah, padahal pengen puri aku guys. Tapi nggak apa-apa ya, flicker oke lah ya. Ada magi-magi dulu. Soalnya kalau si Kagura tanpa magi itu hanyalah mbak-mbak biasa guys ya. Kan lumayan dapat damage dari magi kan? 10% spill farm, 35% magic damage. Walaupun nggak ada item ya, itu lebih dari cukup guys. Cuma kalau nggak ada kayak gini bang, lu mau kemana bang kalau nggak ada si mistik bang? Ya paling kita ke racer guys, soalnya racer sekarang kuat banget untuk pet sekarang ya tuh. Kita bisa kalah sama kayak ginian guys. Apa salah ulti lagi? Aduh ke situ guys, menang gak? Wah kalau di dodge sih aneh sih ya. Menang menang menang. Kira di dodge guys, kalau di dodge kayak gitu. Kita kan orang punya dodge guys, ya itu ultinya. Naik lagi nggak guys? Kayaknya boleh ya. Buat rada galak nih. Soalnya lawan kita tars juga guys. Jadi kalau nggak galakin sih itu dua kata lucu sih meski ya. Emang kenapa? Ya iyalah ya, masa nggak digalakin guys. Wah, ada Hitayo nih. Wah, lance B2 loh ya. Dari mana tuh? Walah. Dia pakai Glutoni guys, lumayan tuh Glutoni. Glutoni. Aduh, kenapa nggak makan ininya aja ya? Ini kayak menang dah guys. Nah, soalnya kita menang menang jumlah gitu. Selena nggak bisa kalau lawan-lawan kayak gini. Emang dia single targetnya bagus guys. Cuma kalau lawan kayak gini tetap nangis ya. Magi lagi. Aku kayaknya full mistik dulu deh. Soalnya kalau ke magi ini agak rusak sih guys. Ya 4 sih boleh sih ya. Cuma kalau menurut aku kayak gini udah lebih dari cukup ya. Astaga guys. ada assassin WM aja ya. Kenapa bang? Kaget aku guys lihat magic crystal-nya. Kayaknya dapat Alucard nih. Oke lawan Vanavi, apakah kita akan menang? Let's go ya. Vanavi pakai berapa nih? 4? 4 WM? Enggak. Oh immortal ya ini ya. Bisa kalah dong kita guys. Immortal soalnya. Ayo nice. Rubinya kena tuh guys. Menang. Brrr, nice menang ya. Kita masih bisa jaga darah dulu. Tapi permasalahannya tuh kita nggak bisa ambil hero di Fatbox guys. Kenapa ya? Udah lihat tuh, soalnya musuhnya kayak gitu semua guys, parah tuh. Aduh, Alucard guys, hoki nih si Irmach. Nggak diambil loh. Aku kan nggak mau bang, aku mau dong. Mau bang, aku mau bang. Kenapa bang? Ambil Alucard bang, bisa digunain guys. Santai aja kalau Alucard mah. Tapi kita misalnya emang nggak ada item guys. Cuma nggak apa-apa ya, aman aja. 14 naik aja, naik guys. Mau 4 BM nggak? Kayaknya belum bisa ya.
Tapi sepertinya kayak gini dulu is okay lah ya. Is okay atau nggak mage dulu. Kalau nggak mage kita nggak ada burst guys. Sabar ya. Nih kita jual dulu. Nggak ada harga eh nggak B21 pun nih kita. Masih kurang-kurang nih. Kalau sekali dapat sih kayaknya lumayan nih. Nggak tetap aja kita kurus kerempeng guys. Nggak mungkin menang terus tuh nggak mungkin guys. Beneran dah. Kita kurus banget kita guys. Tapi ini kita kebantu sih ya sama mage sama mistik guys. Mistik kalau buat kayak gini RR lumayan lah buat nahanannya. Ber nice. Bisa menang nggak bang? Belum tahu. Mungkin bisa ya. Soalnya nih lawannya kangkung guys. Kangkung mah easy guys. Kalau lawan kayak gini. Wah bingung tuh ya. Dapat kangkung tuh guys. Kenapa bang? Lu nggak nabung aja bang? Tadi pengen guys. Cuma mending kita tahan listrik aja ya. Biar kita lancar gitu perwan. Sekali naik naik semua guys. Mau naik gak? Gini aja ya. Gua menang nih. Kita kan gemukin hero gitu ya. Kalau gemukin hero kan nggak salah gitu guys. Kita ngerolnya di sini guys di pet box nanti ya. Bukan sekarang nanti masih lama guys. Pet box yang kedua. Soalnya kata teman katanya bang. Jangan mode yang all in kayak kemarin gitu. Kenapa? Soalnya kelamaan gitu. Mending abang kumpulin duit aja tuh. Kalau udah dapat banyak baru kasih all in di situ. Oke oke. Coba ya. Aduh malu nih gue yang satu. Kita ngikutin cara teman guys. Santai aja. Soalnya teman aku juga lumayan nih kalau main tas guys. Dia agak bisa gitu. Kalau aku nggak bisa cuy. Aku bilang aja kan. Memang jujur aja. Ini dari dulu pas pertama rilis tas aku nggak pernah bisa pakai, nggak tahu. Orang-orang katanya bang enak tuh pakai tas, aku nggak bisa bang. Mana dong? Mantap ya dapat special shadow. Cuma sekarang jelek special shadow, udah nggak worth it guys. Kita naik, butuh berapa ya? Dua level lagi guys, 1, 2, 3. Tapi tetap aja nanti kalau bisa dapat boleh lah. Konsentrat, kita kan ke WM guys. Golden gak sih? Golden dulu deh. Udah gak ada 4 WM lagi. Modal PD guys. P to the D. PD. Nice. Bisa menang nggak bang? Nggak tahu nih ya. Bisa nggak guys? Kalau yang asli meninggal ya bisa nggak bang? Bisa dong, santai aja. Dapat 11 guys. 19 ya abis ini ya. Aduh kurang satu sih. Tapi santai aja guys. Emang mistik tuh ngeselin guys. Kalau dapat ya. Emang paling bagus kalau dikasih kayak gini gitu. Soalnya kan rusuh banget itu mistik. Coba kalau ketemu immortal yang agak nangis guys. Beneran. Ini jual dulu, jual dulu. Marsha mau nggak guys? Cuma kita nggak punya duit nah, Marsha, Marsha, Marsha. Hampir B3 lo ya? Kalah sih, beneran guys. Aduh, ternyata perjalanan akhir kita ya di sini guys. Dapat double lagi dia. Ini mungkin kalau aku ada B2 sih mungkin bisa menang guys. Kenapa? Soalnya bisa masuk akal gitu kalau menang gitu ya. Cuma kalau sekarang sih enggak sih. Tetap kalah bos. Dia ada kayak gitu. Tuh ada rose gold guys. Nggak bisa ya. Aduh. Pecah winster kita guys. Nggak apa-apa ya. Aman aman aman. Aman. Tuh kan kalau itu nggak B2 tuh tetap ketar ketir guys. Flicker quarter. Purify purify. Sun sama yang lain gampang lah, kita bisa atur ya. Cuma aku Alucard kan udah dapat, berarti ya kurang getot aja sama yang lain nih. Ber 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 ber. Lunok nih kalau belum ada ilenya lama kali bang, sabar tetap menang kita guys. Kalau lawan hero yang kayak lance gitu baru kalah kita guys, soalnya kalah gendut ya. Dapat rock solid gila. Oke banget ya orangnya.
Semoga nanti kita dapat rock solid ya. Soalnya tadi kan udah kita roll, nggak ada guys. Cuma kalau kita yang clone itu nggak ada ya, kita agak rugi dong ya. Ada Getok. Diambil dong Getok. Nggak mungkin guys. Getok ini salah satu hero OP soalnya. Critical atau ini. Nah, critical dulu ya. Soalnya diambil sama si Hilal. Nggak bisa nih kesini. Anti magic. Boleh lah ya. Ini musuhnya. Aduh. Mau kok tambahin susah nih guys. Aduh, tapi kalau lawannya Selena-Selena kayak gini ya di mukbang bang, hero kita bang. Nggak bisa dong. Alupun sekuat apapun guys. Tapi ya alunya bisa satu guys. Bisa nggak? Lah kalah. Kalah di mukbang ini mah. Eh menang, 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 menang. Masih ada satu tuh. Ah, walaupun ke mukbang tetap menang guys. Aman saja. Loh, mereka punya rock solid terus ya? Wah, sumpah. Ini pertarungan yang sangat lumayan. Mau naik sekarang nggak, guys? Sabar ya, habis ini, habis ini. 45 kan? Ini habis. Ini kan nampaknya lumayan. Kalau langsung nunggu pas creep run itu lama B2-nya gitu. Kalau pakai satu, pakai berapa hero gitu. Seakan keluarnya dua, paling ya satu sih ya. Wah, aman, guys. Nggak bisa dong. Duh, alu kita meninggal ya guys. Sebelas. Tujuh delapan ya. Semoga dapat rock solid dah guys. Rock solid. Kenapa bang? Masih pengen ke rock solid tetap aja guys. Rock solid. The best lah ya. 38. Nah, dapat ya. Setiap kemenangan dapat harga B2. Quarter kayaknya boleh deh buat cari puri, guys. Ayah buset. Oh, bang, ayah diambil, bang. Kalau sampai zonk banget guys. Ada Getot. Ada God. Lalu nggak pesen kita ya, tapi nggak apa-apa dah guys. Glowing, quarter atau glowing lagi ya. Dua glowing kayaknya mantep sih ya. Tapi kita nggak punya anti CC guys. Ah udah deh, glowing aja deh. Dua biji ya. Jeding nice. So, aku kurang pesen guys, sorry ya. Bentar-bentar aku tingkatin DPI deh. Sering banget soalnya guys. Nah, DPI kita cepet banget. Ini terlalu lambat segini. Nah, segini ya. Nah. Sorry guys, soalnya wah, berat banget ya. Bentar-bentar. Nah, segini, segini. Wah, lawan juga kayak gini, guys. Monyet ya. Tapi emang harus anti CC harus ya, guys. Lebih enak gitu ya. Lebih santai, kita punya life kill ya. Santai aja. Dan WM-nya nih. Dua grot, let's go. Jeding. Ah, beranak lagi, guys. Ini sumpah ya ngeselin banget nih monyet. Untuk dia juga anti CE, bisa di CC, guys. Ini bisa naik gak, bang? Gak bisa. Udah maksimal cuma ini hoki ya. Kita dapatnya kayak gini, guys. Nah, itu gameplaynya sekarang udah beda banget, guys. Ternyata kalau kita apapun ngasal itu ternyata nggak bisa, guys. Harus lihat-lihat dulu ya. Emang kata teman gitu, bang. Ya aku nggak sok pinter gitu, cuma kata orang-orang ya
yang komen di konten gitu bang. Bukan kayak gitu bang, sekarang bang susah bang. Padahal di api setelah petbox aja bang, walaupun kalah nggak apa-apa gitu. Ada harga 2.000 gitu bang. Ah ternyata kita coba kayak gini, lumayan guys. Ini sangat-sangat ya rekomendasi ya. Ya yang penting tuh bisa jaga darah aja guys, aman tuh. Tapi kalau bisa sih pesen guys. Ini ya kan kita pakai emulator, jadi emang aku agak kurang nyaman guys. Kalau pas ketok-ketok hero guys, jeding. Nice. Aduh, mati lu ya. Kampret betul ya. Tapi tetap kalah sih guys, nggak bisa ya. Lawan Selena ini emang PR banget dah, beneran guys. Lu mau 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 Mino B3 pun bang, ludes diambil kayak gini. Ada Getot lagi boleh, ada Sun boleh nih kalau. Tapi aku cepet Getot aja sih mungkin. Biar cepet jadi gitu loh guys. Ayo nggak ngasih. Kalau si Hetayo ini ngambil, nggak bisa ya, soalnya dia pakai lance guys. Ya juga ya. Ini kan gantok sama Alu buat tambahan aja gitu. Tuh lawan Hetayo beneran kan? Semprot God, nice. Semprot lagi bos. Kalau menang sih mustahil sih guys. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. So kita nggak punya live till guys, cuma WM2 guys menang ya, tipis. So ini God nggak punya live till guys, jadi mohon maaf ya. Itu mau laser 1000 kali pun cuma damage doang. Tuh nggak ada tuh, nambahnya dikit banget guys. Cuma ada WM guys. Ya lumayan ya, damage kita dikonversi guys. Dor Gatot, kurang satu bos. Iya sumpah dah. Lupa banget bang. Pengen aku pencet-pencetin aja nih. Aduh lawannya stun-stunan kayak gini guys. Males betul. Ini mah jadi sasaran makanan Sti. Aduh dikit banget guys. Sumpah ya si Ibnu Sirot. Pulang dia loh. Ah Gatotnya B3 sangat-sangat boleh guys. Cuma aku pengennya God dulu lah. Ngikutin musuhnya gitu. Musuhnya ya strong ya gimana lagi tuh. Astaga guys. Ada Astro loh. Astro nggak bisa guys. Sorry ya. Sorry guys nggak bisa glowing lagi. Buat apa juga belumnya? Felin dominan. Alucard nggak bisa dong, guys. Wah musuhnya juga dapat buku guys. Oke banget ya. Oke sangat guys. Serot nice. Tapi jangan ke God ya ampun guys. Satu etek. Bisa menang nggak bang? Kayak kalah dah. Tapi Gatot lumayan juga nih B3 guys, nggak bisa dia anggap enteng nih. Jeding pulang bang. Nih. Ayo dong Alu dua nggak apa-apa alam. Kurang satu guys, sabar ya. Mungkin kalau bisa ngambil satu hero Astro boleh nanti buat tambahan guys. Si Pale juga perubahan, itu juga perubahan guys. Jadi agak aneh gitu ya. Lu bisa menang gak bang? Kalah ini bang. Lance B3 sih ngeri ya. Tunggu God kita B3 guys, baru bisa bersaing kita. Tapi ini Getot juga sangat-sangat lumayan guys. Mending ke Getot dulu gak sih bang? Beneran. Ke Getot. Ke Getot dulu gak apa-apa sih ya. Aman aja. Cuma dia masih langsung kena guys. Kan kayak gini.
Cuma nih kalau kita jadi semua sih B3 sih merata, nggak tahu sih bisa bisa dapat apa enggak nih. Tuh Alucard langsung meninggoy, gila. Menang nggak bang? Menang dong. Ketiban Gatot. Saya Gatot tuh bisa kayak ngedodge gitu loh guys. Kalau mau lo mecat loh. Jadi damage-nya tuh nggak keluar semua gitu ya. Dapatnya Gatot lagi. Kampret, kampret. Apa ya? Biar cepet jadi gitu. Nggak mungkin kan ini aja deh. Magi aja bang. Emang iya. Nggak bisa dong magi guys. Wah cuma 3 hero dong kita dong. Ayam mak. Tremble, give for me. Aku tuh bukan tipikal pesken guys soalnya. Jadi ya emang agak berat ya kalau pakai kayak gini. Ah, jadi nice yuk Getot. Tapi lancarnya pedih juga nih si Tayo. Nice, bisa ya. Wah, ini sih cuma tinggal berdua, guys. Berdua bersamamu. Ah, udah sih jadi, guys. Dua Gatot, ininya dua ya. Glowing-nya satu. Gini. Lawannya kayak gini. Oke, kita langsung pojokin. Akan ngumpul semua, guys. Aman. Yuk Gatot. Yuk Gatot, dor. Brrrr. Kena sunat tuh ya. Ah, menang sih, guys. Menang ya. Udah nggak bisa, cuy. Ya paling nggak dapat nomor 2, 1 gitu. Wah, mecha squad, guys. Blood Wings. Mecha squad. Mecha squad juga nggak bisa dong. Rosegold atau Blood Wings. Rosegold aja deh. Ah, dapat Priest, bagus. Wah, satu nganggur ya nggak apa-apa deh. Glowingnya guys, udah perfect kok itemnya. Tapi ini kayaknya kalau nggak menang ya anti sih. Ya. Tapi kayaknya bisa deh. Buat bintang 3 masa nggak bisa guys dengan dua Gatot kayak gitu. Aduh, masa nggak bisa bang? Masa nggak mau suren bang? Kalau kayak gini bang, dua Gatot loh bang. Oke, okay, please. Nah, kalau kayak gini worth it guys. Kalau siapa sih si tukang ini si botak apa ya? Di flickerin guys, soalnya kan lawannya assassin gitu, jadi worth it banget. Kalau lawannya nggak assassin, mesti aku diemin guys, di pojokan guys. Biar apa? Biar dia nanti kalau sampai nggak dapat ya bisa maju dikit lah ya. Kalau sampai zong gitu, cuma ini kayaknya aman, aman aja. Lawan Hetayo, dikemanain ke sono bang, tetap aja bang, ngumpul bang. Dan ini aku udah dipojokin bang, udah ya. Jadi, lo mau bawa kemana Lancelotnya bang? Tetap aja, itu nggak bisa gitu. Soalnya kita kumpulin guys. Menang ya, thank you banget. Ini konten dengan Tars ya. Tapi ini termasuk oke-okean guys. Soalnya kita dapat dua Gatot guys. Mungkin kalau satu Gatot pun masih bisa menang. Cuma ya, tetap aja ya, dua Gatot nyebelin guys. Jadi thank you banget. Ini ada game Tars, kita lanjut ke konten selanjutnya. Sampai jumpa di next konten ya guys ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan mungkin ya kayak gini gameplaynya, secara pelan-pelan ya. Yang penting jaga darah, transisinya pelan-pelan nggak apa-apa, nggak fashion nggak apa-apa, yang penting objektif gimana guys ya. Jadi itu aja bang, bye-bye dengan tas yang dinap ya.